Anoman melumpat sampun prateng wite naga sari mulat mangandap katingan wano dioyu gelung lukar warlan kismo kang igoi koka kanti ning tumuwo salami mong awas taning alam dadi wirya ning tu mati tupati nir ing sang soyo yeku pangrek saning urip Thank you.
Identitas, kebanggaan, kekuatan, kesaktian, apa kesaktian? Gowo wani, kesaktian. Gowo bisa dapur gelut. Awak dhewe iki mikir, begitu kono tak seret, Pak Negres. Maju. Mikir kok, lho beres iku. Memberikan kesaktian apa kesaktian? Keberanian. Iso kok. Kristo. Enggak enak. Nah, dudu terus iki ngene iki. Ya, jadi paham ya, ruwatan itu adalah untuk ruwat Sukerto. Sukerto dari kelahiran karena orang tuanya tidak mampu mendidik anaknya dengan benar, sehingga anaknya iri-irian, jure, orangnya timbul iri terus, terus apa yang ngomong apit, saling menguasai. Ah, misalkan orang apit-apit, tendangan pancuran, paling apit sedang, ini saling menguasai. Sehingga menguasai ini, menguasai ini, akhirnya lemah kape. Terus gandengan ini, akan drone. Iling-iling, aku mau pengenannya boleh Om Erwin. Kan ayo apa ya, kok Erwin rusak apa? Udunnya dibuat. Kamarnya itu lupa aku. Iling-iling, iya ya, paling dia anak itu siji mati. Terus dia anak jadinya Fandi. Oh iya, papat lanang itu siji. Makanya ruwet. Kenapa? Karena Pak Ali itu selalu merindukan anak perempuan. Dulu anaknya jancuk lontong mas. Lontong mas. Ah, oke lah. Saya tahu no. Itu yang terjadi sebenarnya. Oke, apa lagi ya? Tak dulu tenang, tak dulu tenang. Ada no kontang anting kan? Apa dah? Tidak tahu, tidak tahu anting. Tapi mak itu mudah ni dengan Fandi. Tapi tu belum berdua belum. Pas. Ya jadi seperti itu alasannya. Kerusakan dan kehidupan sampai gara-gara kui. Kui ruwatan si pertama. Ya kalau anak mau lahir bungkuk, lahir, pokoknya ada anak tahu dulu lahir bungkuk, ompel, dan lain ini kan mau ngisin nah, lidia kudu bener nah, mau sayangin anak kalau aneh, mau pendeli mau anak itu ompel hei, matang, ngomong pecah aku jadi apa anak mungkin? Dia akan merasa tompel seumur hidup bayangin orang, ngasak nih berat ini kesana harusnya dia dididik dengan baik dididik dengan benar hei, tompel ini rapopo uang kaya, uangnya gak ada yang bodoh. Wei, kau main bikin ni kau cuma kau main isi dite. Tapi berangan kata orang lain pun. Ya, jadi permasalahannya itu hanya masalah perlakuanmu salah, sehingga anakmu kena Sukerto mau kuita, ikut tak masalah. Sederhana tu, kapitayan sangat sederhana. Gak orang pernikah, orang mesti gak orang tahil. Tidak ada tahil dalam kapitayan. Kau misalkan dulu, wei hati-hati, nyabrang denganmu, ngebel, dijegal, apa tajangnya. Jembatan berapa? Kok renek nih kapitan itu? Kok hantu? Hantu renek? Kok hantu? Paling aneh hantu itu renek. Ini renek. Itu hanya bentukan manusia supaya manusia dibuat takut. Lihat apa? Sang yang musuh enek. Gusti Allah enek. Ini konconnya hantu mau tunggale. Hantu karo Tuhan tunggale. Tak setek. Hantu adalah ayalan. Tuhan adalah sangkaan. Digawe ngono ben apa? Ben wong duwe cekelan. Sajane apa kok bisa cekelan? Ya ora lah kok cekelan. Ya, itu kapita ya. Wis yang kedua, orang tak unggah nih grup ini alasannya. Alasannya kenapa orang harus diruat? Jadi di antaranya misalkan wong sing gaene buat sampah nyewat cendelo. Di rokokan tek.
kira-kira kebiasaan itu nek ngenai matane wong kira-kira apik, Bro. Keraro. Ono ate ngintip ngene, Pak. Ring-ting-ting. Loh, kebiasaan itu membuat apa? Kebiasaan itu kalau buat terus-terus nih, berarti kowe yo tidak waspada dengan kladuk. Apa? Gak waspada dengan lingkungan. Uang senangan itu empat jalan. Kowe nek kowe senangan itu, cukup pakai empat jalan ini. Burine masih mau lihat karo. Cuk nek patane yang sepiye? Aku lho. Kan iku gundo bari. Tuh, kenapa kok itu kudu diruat? Diomongi kebiasaanmu kan kok terus-terus ning ngono kuwi. Kamu akan menuai hal-hal buruk terus dalam hidupmu. Kok kok dipisu wong dalam hati. Dipisu wong terus hancur. Itu sampai nang itu lho. Rokokan karo mlaku pedang motor. Wer, ora bunyi nek empat tau peri ya. Bek nek motor peri. Pelali. Kebiasaan. Duh, iku nek karo Sukerto. Gak sadar. Sesuatu yang kamu lakukan terus-menerus dan kamu tidak sadar itu akan mendatangkan balak kamu itu. Berkopo, kue nandur kira kau sih. Misalkan, uang senang nih nyapu, wedok ya, pilih-pilih. Nyapu terus dikene pojokan, dijar nih. Kata di cikra, Sukerto. Berarti kamu tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah itu. Kalau masalahnya dijar nih, sampah kan masalah, bu jarno. Akhirnya apa? Yuk, kira Sukerto. Diomongin kapitan, ojo gini ngono ya. Perubahan kebiasaanmu. Dengan merubah kebiasaanmu maka hidupmu akan berubah. Adang ditinggal nonggo misalkan, sampai pancine bolong. Kuwi kena Sukerto. Engko apa? Nek gak gatekno kehidupan nek gak gatekno bojone gak gatekno anake. Lu gak gatekno tanggane kuwi lu gak gatekno kanca-kanca ning Facebook. Iku lho. Kena Sukerto. Ini adalah sebuah pola pikir yang dirubah. Begitu kok mbok rubah, urip mesti sejahtera. Wong kene opong-opong rambut. Opong-opong kuku, opong balung. Ambune balung kuku rambut padha gak? Kalau dibakar, seseorang itu akan mendukung resah. Frekuensi otak kita akan berubah. Gaya ngono dia akan terlalu resah. Jadi, Sukerto bukan hanya sekedar kebiasaan-kebiasaan orang yang jadi kebiasaan karena dididik salah dan orang mempunyai kebiasaan karena kebiasaannya salah. Kena Sukerto, ajak Sukerto. Si kena Sukerto itu macam ni. Bengkok, beng, anu, iso, apa? Ya, duduk depan pintu. Kena Sukerto kenapa? Gak ada hobi. Yang dia kata omong kenapa? Kalang-kalang orang lewat. Kamu bahkan gak sadar bahwa apa yang kamu lakukan menghalang-halangi orang lain untuk mendapatkan tujuannya. Gak sadar. Gue ngapain lawang ini. Joglo. Gak ngerayakan. Gak apa-apa. Gue yang boleh. Tenang. Ya. Itu lagi loh. Ini melebus Sukerto. Karena apa? Dengan kamu selalu seperti itu, kamu punya kebiasaan. Ngini kira apa-apa. Ngalang-ngalang mau lewat kira apa-apa. Gue terok, mantena, karpe sopon yang sana, terok itu menutup jalan. Ini gara-gara apa? Gara-gara dia gak menggunakan lawan. Dipikirnya ini gak apa-apa. Mana tuh? Jadi manten baru memiliki hidup baru, gawe terok, nutup jalan. Kira-kira misalkan sampai lewat miso dalam hati orang. Miso jancok dalamnya bangmu. Aku sejen polisi. Ya panjang polisi dari Jino. Ini jalanin bangmu tak? Lu pun sekutok. Lagi jadi manten terus nana melek. Kumpul pegatan, kumpul tu. Kalau pegel orang akeh, dan misalkan kau yang kadungono, ingin untuk jalan, ya ini jadi berubah diomongi, wes ya, kau cuma ingin untuk kita lalu wong. Lah, wes kotor langsung hilang. Kok penaman, penang, kau kayak motor. Ini untuk jalan ni soalnya. Untuk jalan apa sahaja. Nutup, bikin nutup jalan, bikin nutup jalan, mau doai, waktu dan aku saksi nih, oh. Eh, doai nggak ngarep ditutup, doai nggak ngarep ditutup, kita sok kerto. Buta, Iwan, akhirnya tuh. Karena cara berpikirnya sudah salah dari awal. Kayak ini ore-ore, mau itu, ore-ore. Mau itu kayak ore-ore, ore-ore nanti ore-ore. Mau itu, nah, ore-ore, saya kedua lagi. Wes jelas tidak merawat diri, jelas tidak merawat diri. Ore-ore selain dasteran, yang jopo tapi. Yo pura dah tu lah, curi sopok.
ngono bojone tak doyan. Ya, itu artinya dengan begitu dia akan tukar tomo karo bojone isin tak ide. Kita harus paham. Bojo kita telok ngomong wakil orang 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 hijau apa gue daster kan di satu daster cuek pas kele lu mau ngisi ngisi nih orang ngisi ngisi ini oh ngisi ngisi akhirnya bojomu ilfil iya makanya apa perempuan itu harus menjadi cantik bukan untuk tonggone dan saya repot apa ya aku ayo kanggo tonggoku tapi orang kan orang ayo kanggo bojoku lah apa doai mau ngedok apa mau lanang kok mau mampu bawang kan masak nggih telemek, film mung bawang. Kok kowe mung bawang, bojomu sing fil, nek Sukerto kowe. Ono ora? Kowe mantu yo ati wae. Di bojomu. Untu bojomu ra ana. Ora masak bawang. Mabuk kerupuk. Dadi berarti. Di apa jenenge? Di dalam nah, contohnya bayi lahir pitung bulan, siapa yang lahir pitung bulan? Anak siapa? Bayi, pitung bulan. Iku mesti di, anu, sing si anak pitung bulan yang lahir becak ini, apa? Lahir cikari loh. Eh, saya aku takon dengan bapaknya karena boy. Lahir pitung bulan, lahir pitung bulan. Rosong ngesaknya muncul begini, gede berapa? Anak-anak pitung bulan, dagangan mati. Mesti kan berapa? Muncul nggak perasaan itu? Pada saat itu muncul, kasih saya ini menjadi besar. Akhirnya apa? Mengong. Apa ora? Isi ora. Mulai untung ya ini gelem. Mboten mboten pitung wulan niku, Pak. Dene apa? Lain nang cikar tok. Mboten ten rumah sakit kowe. Yo jadi diruat, bajingan kowe. Jabot matane. Nggih, lek kalau misal sing nggih. Kok kalau misal yo. Yes, pas ini. Ini nego ya. Jadi rumah tani kudu rubah, rubah cara berpikir. Nek rumah tani kudu dalangi. Nek kalau dalang harus ditani, teko mana harus kembang mulai dari dipikir pengorok. Oh waras, gak iso toh. Ora iso ora ngono. Kuwi pegawe ngurangi timbangan itu luwih. Diomongi ngurangi ngurangi timbangan kuwi pemain kuwi untung. Nek wong rugi, kowe kok gak nemot suwe-suwe kowe kok kowe akan mengalami Sukerto dhewe. Itu harus paham. Jadi Sukerto itu lahir karena apa? Kebiasaan-kebiasaan yang salah. Siji pendidikan yang salah, nomor loro kebiasaan yang salah. Akhirnya lahirlah Sukerto. Yo misalkan contohnya, bong, lumungkap lawang. Terus ngamuk, nek ngamuk buat segoreng latar. Wes, tinggal lamat wes. Seumur hidupmu gak usah disapa ibumu, Sukerto. Mas Gembong itu, ini Sukerto. Mau ngamuk, mulai mendem, kalah main, sandal hilang, korek kijolan, wes. Kau mau mumet, cek diwali ke latar, piwar, segoni sak, jangan-jangan deh. Saya juga panuwali setengah mati. Nyung sang jempali diwangi, penanting loh. Mau ada telung juta, kerja telung ulang. Penanting, kerja sehari sedino 16 jam. Nah itu artinya apa? Suka tolong. Kok cara berpikirnya saya? Gak regani sego. Ngelarak nih mbok ya. Ya aku, ya masa mau isu nanti sore. Gue buat yang ngatak lo ngoro hatiku. Terus itu sabdo. Juga dia nih. Gue sabdo, gue bilang juga. Ya iya toh. Nah jadi ibu-ibu terutama ya. Ibu-ibu aja udah gampang menyabdo. Eh bapak nyabdo. Bapak merah nyabdo. Nah datang ini lah. Nek ibu nyabdo, oh wakil, anak nyabdo, oh dadi kucing, oh dadi watu. Ya wis, itu yang terjadi. Ya, jadi Sukerto-Sukerto itu lahir karena apa kebiasaan yang salah. Kayak gini loh, gitu loh. Senangannya nyusun isolongan. Buang sampah dengan isolongan. Benson nih, isolongan yang nunggu, kok hati beng-beng. Nah Sukerto, mana gak ruwet gue. Beng-beng dengan warisar yang bantal. Nih, ya, terus bukan ngamuk ternyata. Selesai konfirmasi, sering mecah no gelas. Sering mecah no piring, sering gak boleh. Sering mecah no gelas, sering mecah no piring. Iku tentang ini wong orang hati-hati. Terus membiarkan kamar mandi kotor di Sukerto. Kamar mandi melebu, gak mampu, pesing. Tapi
sing wedok iki sing wedok. Yo sak sing lanang iki kabeh keluarga itu akan kena super. Jadi nek ndak boleh. Terus ngekakno banyu sampai ambil-ambil iki gak oleh. Cukup cukup teng model. Nek makanya aku nyocot ambil gurar. Hei, banyune kamar mandi kosong. Karena itu super toh. Membuat kamu selalu apa? Mengabaikan hal-hal kecil. Sehingga apa? Hal-hal besar kan enggak bisa menutup sesuatu. Malah bapak bocor. Menurut dua yang ngambil. Bruk, wis. Kok bocor kan dibenak nih. Soalnya bolong. Dijarai. Nomor mana metoto loh. Angu-angu. Pada super toh. Ini ketani tanggane. Wah, tiba-tiba bocornya kayak. Mana gawa dia aja deh. Kalau orang mete apa tahu ni? Teko Pak Kepet teman-teman boten. Gelap oleh Pak Kepet boten. Keteng kalau bocor. Ya, jadi Sukerto itu manakala satu orang tua tidak tahu bagaimana mendidik anak dan kelakuan sampean sih salah. Gue tak amonin yang di grup tak amonin. Saya bukan di grup. Apa sih? Kenapa kok kena Sukerto? Jawabannya mau kebiasaan misalkan. Kusana aku mangan mana ya? Ini Sukerto anyar. Kowe mangan sendok melur. Iki gak oleh. Gak oleh mangan sendok melur gak oleh. Karena saya akeh sendok sasa sendok ABC. Iki mangan bengkong. Iki gak oleh. Itu buat kowe ke bengkong tek pegel kan iki. Pegelmu ning ngene kuwi magli sego. Magli sego, seluruh sego sak nusantara geger. Jangan cukup geli aku. Yo sing salah sendokmu kok ngisui aku. Terus lho. Ini kayak-kayak menunggui, padahal enggak. Akhirnya kamu mengabaikan sesuatu yang kamu masukkan tidak memperhatikan. Memperhatikan, enggak memperhatikan hal kecil. Remeh no. Omane Sukerto mana? Omane mana? Oh no. Marmangan dicekel nggak sabun. Sukerto. Jadi gue kata sian. Gue kata sian. Arti no bo. Yo bujum nggak kerasan yang enak rawon yang pakai mergobok. Kini mah orang mau sabun. Jadi kita ngomongnya aku orang ngomong itu orang ngomong itu orang ngomong itu menurut pura? Mabu sapun mangan, mabu sapun mangan, tak mabu sapun apa? Dicek-cek, aneh jancok, harus gak ilfil sama mangan rawon ini gak sido delok rawon kayak delok kelek kok sendoknya amis kekel ngombe, cekel amis aku syukur tau mulu, mangan yang paling akeh syukur tau mangan ya si paling akeh bunuh rokok yang wetong, kok syukur tau paling akeh. Tapi nek wong wedok ngerti mlebu surga di sik ngono. Wis iso ngangkat bojomu nek kowe bener carane anu. Lah, iki mau pelayanan kepada keluarga itu harus bener-bener timbang. Itu akan membuat bahagia. Rego kok. Iso masuk ke lawamu kowe gawe wedi apa jenenge? Terus mlebu lawang ra iso. Tapi nek pelayanmu servismu luar biasa, gak enek ngolio sak liyane. Mbak Ana sing iso nglatih Pak Pandu yang menunggu lah kuwi. Ngono to. Mangan dicepakne ati ngising. Iya. Diisi. Ati ngising diisingi. Loh. Saya tuh munggah ngene dulu-dulu ngene media sosial. Ati tadi bagaimana caranya seorang perempuan menaklukkan laki-laki, jenenge jurus dayang sewu. Dayang sewu apa? Nek walanang kaya kaya dayang iki jumlahe sewu. Dan dayang mung siji. Tapi arep mangan iso ana, arep lapo iso ana, ngombe iso ana, semua kecep sama Pak. Walanang tidak akan kemana-mana karena dia tidak akan menemukan wanita seperti itu selain di rumah. Mangan-mangan dhewe. Ya kuwi ya kono. Wis dibuka. Lho, ndoke ra enak. Lho kae ndok, goreng kok. Sesok ngendok nih mana liane ya? Oke, sing doke.
Dok langsung mateng iki enak. Tang, kami langsung. Dik lo. Kok iso pikir, aku enak men ngono ngono. Kok amung. Ngenak lo ngono kuwi. Kowe kuwi oleh enak sing kowe enak teko kok ngono kuwi tok. Ngono jenenge. Intine dayang 1000 kuwi. Polane kudu duwe dayang jumlahe 1000. Wis. Sebarang-barang kok ngadin. Ora kira nang ngadin. Ate mangan mulih. Nek ada polane gak dadi blas kok wae wis. Siap-siap tok saking saking dak iku. Apa jenenge? Wis ora kuwi lah. Kan bisa pelo. Jangan berbahagia manakala suami-suamimu itu adalah orang yang mandiri. Menderita. Siap-siap untuk menangis karena dia pasti akan mencari peluang untuk meninggalkanmu suatu saat. Biarkan dia mandiri. Ketidakmandiriannya hanya karena lele. Temangan, Mak. Ate ngising, Mak. Ate adus, Mak. Ate opo, Mak. Itu akan membuat dia tidak akan pernah kemana-mana. Enak men, aku kesel. Mari masak. Anakmu nyocot yang mulai mau. Terus aku teko-teko jadi jubah lagi muat. Kue keraru. Kue sudah menciptakan sukerto dengan kehidupanmu. Kamu sudah menciptakan. Duh, kue enak wala-anamu kan? 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 Kita bujur mau ya. Ya khusus. Tenang. Go. Kata ni Rene dulu, kejemu dulu tak mau. Khusus lagi-lagi mandiri. Ya, mandiri. Nah, jadi buat dia tergantung dengan dirimu. Mereka tugasnya mesti melatih. Maka dia tidak akan, dia akan menjadi budak musuhmu hidup. Kau pengen oleh budak. Cek Wulanang. Cakap dia. Kau enak tak mau enak gedeng? Apa? Gedengnya bocor. Kau mungkin. Udah lo, kamu gede, dulu mau ngake, aku sih ngomong, udah lo, bes, aku sih munggah, di pak munggah tak kayak orang doh, cuma orang cebret, lo tak tahu, tak tahu, gentengin atau bocor, di malam nang dengan lo kui, dia suka tahun yang malam nang suka tahun yang itu datang karena apa? Dia tidak bisa melayani suaminya dengan baik, maka datang masuk ketok. Ini apa? Kenapa saya ceritakan? Karena konflik muka beng, konflik yang malam nang. Ikut rom, mau mantan anyar, rom mau rapi, sih rapi rapi kan, konfliknya dengan anak aku. Jadi layanilah dengan baik, sehingga pelayanan itu membuat kamu akan mendapatkan kebahagiaan dan akan membahagiakan anak-anakmu. Sederhana ya, angel itu apa boleh, tapi itu biasa untuk akan menemukan sesuatu yang indah dan begitu kamu. Berarti oleh bojo mana nengone di? Di Ronggot. Kulade ini berapa? Kulade ini susi pun. Aku mangan kemangan dewe. Kata mulai kan turu-turu dewe. Pra kere ya di. Ijol lo ya botol. Kulade ini bojo ini. Mantan pacar pertama ya dari ngode lo. Kan cintanya tong-tong menang. Sungguh bojo ini kata nanti. Wila masuk budak rita rapopo. Biar tau cinta. Maka di luar dewe. Dari itu lo. Jadi artinya perempuan itu untuk menaklukkan laki-laki hanya dengan pelayanan. Rek ngono. Mas Gatot, tapi Mas Gatot itu mengesak kedahar. Dan apa? Dan dok, nek dok pun nggih, doke gak iki kula mawon. Ketemu gagang ya, gagang kula goreng. Sakit. Nah, pada saat orang perempuan merawat dirinya dengan baik, melayani suaminya dengan baik, melayani anaknya dengan baik, kalau sampai, kowe gak isi bojomu budan yang di kantor, bojomu kelambine luset. Nek perlu budan yang kantor, kelambine bojomu sekolah parfum. Trut, guys. Jadi bojomu kan ada orang laki-laki buat tinggal makan, gak usah munya. Ini kalau filosofi itu. Gak kelambis, pelak yang ini, gak usah wangi. Gak perlu, gue walek, nanti anu, apa lu? Aduh tenang, terus malu lagi. Ngomongin ya, bujuan apa ya? Kuicin, kayak sabun. Pelabu, reset-reset apa ya, Pak? Jadi kok licin ya? Ya, jadi itu yang dibutuhkan. Servisnya ya, servis kelas,
VVIP. Itulah mulai-mulai buju. Orang kita ngwe rondo, ini bujumu, kok saya minta lo ngono kuih. Orang enak rondo dia, saya punya elak kok kuih. Masuk kuih kalau ngono, orang enak perawan iso ngalahin servis mulai, apa lo? Gak itu, aku ngomong kemana nih? Mereka apa? Ben ngerti, ben itu urut, bujumu rondo, tapi servisnya kaya kalau cukup aja coba. Ya artinya apa? Taklukkan laki-laki dengan menjadikan musri budaya buat dia. Jangan dia, karena misalnya kayak, well metu sandalnya buat benak cepret, terus madep kayak unggul. Tapi poinnya wajah, polanya gak perlu, mau ajak buengesan, malah gak. Gila, biasa ini, sing api sepenting gue orang ngeloprot. Ini gue ngeloprot jadi gila. Betul, ini betul. Nyindir gue, gue. Betul, nyindir gue. Masa aja mantan nanya lagi sendiri, Lek? Roh, Lek, dino. Bu, Lek, bujuan nanti mulai. Dimaca, si ku kenceng. Saya pasti kencengi, kalau di kencengi, berarti kencengi kan buka. Piye toh, piye toh, ini piye toh, mau kencengi ke apa? Penting ya. Soalnya krisi, soal grok, kalau krisi ini. Ya, jadi itu adalah supaya syukur tau milah. Tapi tak arwah tak omongin kita ini supaya syukur tau milah. Ojo selfie itu mau ngajak disini selfie. Ini, ojo. Wah, gue pada bojoknya. Wah, gak ada gunanya. Selfie pun ada gunanya. Di yes orang ngake, di like orang ngake. Ini bojok mulai nyaprut. Percuma, syukur tau. Saya kalau syukur tau apa? Ini singkat di bojok dong. Makanya tak, apalagi saya kisen brengosnya di naik. Weh, sekertong lah weh. Dia denayur. Dia denayur. Ngobong. Ini nyebut rokok di ngenek no, saya brengos-brengosnya ngobongin. Ini kelatan. Nah, ya gue, gue tak warai. Sekertan dengan anak-anak, kok khusus sampai aku. Tapi orang itu tak warai mereka apa? Kebanyakan ini yang terjadi, ibu-ibu ini lebih menderita dibandingkan bapak-bapak mereka apa? Walaupun ini lebih cuek. Ini lebih lupa baik. Karena apa yang kita ada dengan orang itu? Mereka walaupun gak kereken. Gak kereken. Masuk dalam hati itu, gitu deh, dibandingnya. Oh, tiba-tiba kaya kalau bakul sayurnya, ini ngadeni enak bakul sayur. Suwe-suwe jatuh cinta dengan bakul sayur. Ini ya, pelayanan seorang perempuan, seorang istri kepada suaminya itu bukan hanya pelayanan pada saat melakukan tugas sebagai istri. Pelayanan sehari-hari itu lebih penting dibandingkan itu semua. Itu tolong dipahami dengan benar. Jadi, suka tahu, paham ya? Jadi, kebiasaan-kebiasaan buruk yang menyebabkan sampean menimpa Sukerto, nyapu gak tuntas, senangannya bongkok rambut, bongkok balung, bongkok kuku, senangannya lu bongkar pelawang, buat sampah yang ini, jendelo, terus senangannya nyusun di isolongan, apa? Ngitu-ngitu, mana nunggu coba kok ngitu sembarangan, tak kok arau, saya tak kok apa? Gilo, lu mana cung nih, kau jemput aku yakin, kau yang kau jemput dengan harap itu cung, kira-kira bersama, pasti bersama, gak mungkin. Cuk di delok coklat kuwi bojo. Pasti ngono. Kayak pokokan gak apa-apa kan. Lha ngono. Mari ngene ngene. Cuk dilani. Sampeyan aja ngitu-ngituan. Sing kudu kebiasaan itu aja ngitu. Mergo apa? Mari kok nggone mu masuk. Masuk ngitu. Cuk. Ora kaso ngitu lek kan nae. Delo. Buri. Asin yo. Kuwi lagi lani lagi ngitu kok apa? Bener kaya dawet. Terus surup itu paman. Apa? Itu disurup. Lewe, saya ingin nih. Wei turu surup bojomu teko nih. Biar perasaan nih bojomu. Terus terucut banyak. Oh, bajingan. Rok itu kemudian kerja. Bilang mengatang ini. Karena apa? Surup itu pergantian antara siang dengan malam. Frekuensinya berbeda. Emosi cenderung lebih tinggi. Wei surup metu. Emosimu mlebu. Mana banyak? Nek surup gak metu, rewel pasti. Jalan-jalan. Gak banyak mana ini. Bang. Surup-surup tak aneh. Lepok nih. Bangin nanti lewat.
mesti rewel. Jadi apa? Dipangani aku jadi kolon. Sawan kena jadi kolon. Enggak, karena frekuensinya berubah. Tekok wawan panas menuju ke dingin. Frekuensinya berubah. Ini tidak berbahaya nenggone kesadaran otak kita. Akhirnya menjadi labil. Turu surut meneh. Terus turu tangine kalah karo titik turu. Bangkong. Nah, kan aku ndang berbahaya sama olahraga isu ben kerama. Aku mau dulu bocum bu bangkok, terutama mau itu. Mau lanang bara. Misalkan mau itu dulu mau lanang bu bangkok. Wayake wis metu kuwi wal ngene, sego mate sembarang cek ngomong ger melongong lungker. Itu kan gregeten bara. Lah, gregeten mung kuwi. Gregetene bojo kuwi. Nah, iki kok dulu ngono. Tapi pada saat jadi super tahu pada saat pelayanan yang lain-lain akhirnya mau gue aku kesel ini batang itu yang muncul dari super tahu coba paham ya? Jadi kegiatan-kegiatan yang merusak dirimu sendiri membuat opini orang lain pasanganmu menjadi pegel itu super tahu coba paham ya? Terus mana? Gue asal terus kalau dapati kamar mandi kotor super tahu terus kurang nyapu atau tas sendok amis sendok mabu sabun gelas sendok mabu sabun isu untuk kabel ini nggak mau itu mari korang korang diampu tuh lo nggak mau ngajak kalian bisa jadi ini saya rasa cukup mari kita mangan mari mangan bu adus adusnya jeng ibu di kamar mandi disiapkan di kamar mandi sini lo nggak tahu siapa lo nggak ini lo kebakaran lo kebakaran itu apa. Nah, nanti ibu-ibu di dalam situ, di dalam kamar di sini, mampus sini, dua, silakan. Sing ngedusi coba, sing ngedusi bapak dewi-dewi. Anjing ngedusi, digerujuki, pitung cintung dong. Ojo agak-agak, aku mau kembangnya sak minum dong. Kok, tiap orang mau mandi, gak mau seji. Yuk, nah, nanti bapak-bapaknya musuhnya aku. Jadi, sing gak dia pasangan, musuhnya aku. Ngedusi tak gerujuki, tak lep-lep-lep. Nah, nek kanggo ibu-ibu, anak lanang digrujuk ibu, anak wedok digrujuk bapak. Itu aturannya. Kena apa? Ya mergo biasanya anak wedok paling seneng ngene. Bapake, anak lanang paling jejak dari ibuke. Dadi sing digrujuk anak kudu bola wali. Lanang sing karo ibuke, wedok sing karo bapake. Apa ne? Ya mau dusi dhewe karena bapak ini kan. Tapi kok dusi karo kau, kau di kepiawai, di kepiawai, kau yang mana kepiawai, sembur, di piung itu. Jadi, mari, sokong masih atus, apa ibu atus, dicukur banyak di piung, kayak itu. Ibu ikut jok ini. Kalau ikut jok, tapi itu pengen ini. Kalau itu pengen ini. Aja. Jadi itu yang berkaitan dengan super tahu itu, iya, banyu jauh itu lagi. Nanti setiap air yang mau digunakan untuk mandi, ketika uyah jalani taruh banyu jauh itu lagi. Ingin mau begini, apa semua ritual semua yang ada di sini sudah di kita lakukan hitungan ya, hitungan ada budel, jadi coba deh, budel uang lugu, budel lah mereka yang sana, hitungan masih dikabul deh. Yes, jadi budel. Oh, dua orang ngomongin yang ini ya? Saya yang berani aja. Enggak, ilah. Hitungannya mau ngantuk, mesti kabul. Kenapa? Kan, bicara tego. Ini dewa ngantuk-ngantuk, tetap dua orang aku. Oke ya, sekarang waktunya makan-makan. Tumpeng ini nanti akan saya potong. Saya akan berikan kepada sing paling tuwek. Kalau sing paling nom. Paling tuwek, apa itu kan yang kong nom.